Halo guys, kembali lagi bersama saya, Bang Rido. Oke guys, jadi di videoku kali ini aku mau unboxing barang yang baru kemarin aku beli di Shopee. Nah, jadi barang apakah itu? Pasti kalian semua nggak penasaran kan? Oke lah, daripada kalian nggak penasaran, langsung saja. Ini dia barangnya, ya. Jadi ini itu adalah kostum kuntilanak ya guys. Nah, jadi aku beli kostum kuntilanak ini di Shopee dengan harga berapa ya? 150.000 ya guys. Nah, jadi mungkin kalian bertanya, buat apa sih beli barang kayak gini? Ya tentunya nanti aku mau bikin konten yang horor ya guys. Entahlah nanti seperti apa. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita buka kemasan ini. Ada apa aja di dalamnya ya guys. Oke, kita buka dari sini ya guys. Nah, oke guys, jadi seperti inilah barangnya. Ini sudah terlihat, ini kostumnya warna putih. Jadi di Shopee itu ada dua pilihan, warna hitam dan warna putih. Dan kali ini aku pilih yang warna putih. Dan sepertinya di sini ada rambutnya juga guys. Ini rambut asli atau rambut buatan, aku nggak tahu. Oke, langsung saja kita buka ya guys. Seperti apa kostumnya? Nanti bakal kita pakai deh. Nah, jadi ini ada rambutnya. Rambutnya lumayan panjang nih kayaknya ya. Kita buka rambutnya dulu aja ya guys. Wow. Kayaknya ini bukan rambut beneran ya guys. Ini semacam apalah itu, bukan rambut manusia kayaknya ya. Nah, jadi seperti ini guys. Gak nyangka nanti aku bakal pakai kayak ginian. Oke, ini rambutnya. Dan ini adalah kostumnya. Kostumnya. Nah, lengannya panjang. Dan ya seperti inilah. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, ini akan coba aku pakai di tempat umum seperti ini guys. Oh no. Tapi sebelum saya pakai, mungkin wajahnya harus dirias dulu ya, biar agak sereman dikit ya guys. Oke lah kalau gitu, aku mau rias wajah dulu sebentar ya guys. Ya. Oke guys, jadi ini wajah saya sudah saya poles-poles. Dan langsung saja akan saya coba pakai kostum kuntilanak ini ya guys. Seseram apakah nanti saya jadinya. Aduh, yang tadinya ganteng jadi kayak gini ya guys. Oke, langsung saja akan saya pakai bajunya dulu ya guys. Kebalik enggak sih? Kebalik. Oh no. Aduh. Balik ini, balik. Oh.
takutnya ada orang lewat akan malu. Rambutnya, aduh, makanya gimana lagi? Gini kali ya. Jadi gini kali ya. Gimana guys, serem gak guys? Ganteng-ganteng jadi kuntilanak dah. Oke guys, jadi seperti inilah jadinya hasilnya kostum kuntilanaknya dengan harga Rp150.000 ya guys. Udah, perhatikan ini serem apa enggak ya guys. Jadi seperti itulah tadi unboxing kostum kuntilanaknya. Kalian boleh request nanti aku mau bikin video apa setelah ini ya guys. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah pada nonton video ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe ya guys. Terima kasih, dah.